Kita U-turn balik sebab kita ada nampak akut kedut eh. Patutnya tadi kita dah terus kita U-turn, mana tak akut kedut ni? Dah boleh lagi. RM2. Berapa? RM5. RM5. Ni yang kita cari ni. Kedua. Dia ada satu lagi yang tak betul ke? Dia macam kuih bingka. Dia macam kuih bingka. Kuih bingka. Dia payah sikit orang nak buat. Dia kelapa, dia susah nampak. Dia kelapa ni kena kelapa baru tua. Dia macam yang dia ni. Ni akor. Itu bekor. Bekor dia ada kelapa atas. Kalau sama panjang ni saya daripada tengah mu naik sini pusing pantang tu banyak tak ada banyak orang tua buat ada kalau kawasan ni saya seorang juga saya ada toke atas telur eh. Dia kata pergi atas telur dia kata saya seorang dia muda saya pun belajar pun saya buat tapi belajar pun dia tak ingat juga saya pun saya orang tak banyak juga gagal lah lah. Dia nak dapatkan macam benda tu payah kan? Betul ni dia kena telur banyak lah. Lepas tu dia kena pakai benda sini. Dia macam kek. Kalau apa-apa kapur dia boleh. Akor ni dia nak benda tu dia dikiringin dengan panas. Dia tak boleh ada lubang. Oh baru dia kedut. Dia kan kalau apa-apa kapur okey lah. Apa ni dia panas kan? Dia kena nak kuat panas. Dia nak tutup kedut kan? Tutup kedut. Abu ni kita boleh masuk 10 biji. Dia senang macam orang buat bau ni kan. Tapi tu lah kalau orang terasa dia tak minat je kalau abu. Kalau tengok jamu sama macam lemak lah. Kalau lemak, kalau dia beli ambil yang rebus kan, dia rebus. Kalau sini tak laku lah juga. Ni apa nama tempat ni? Ni Kampung Batu Sebelah. Kampung Batu Sebelah. Kampung Merah. Kampung Merah. Tempat tu Kem Batu Sebelah. Kita dah jumpa akok kedut yang kita dia cari daripada itu. Rupanya penjual tu memang sangat ramah betul lah. Banyak memang saya kata 10 kedai saya masuk 10-10 ramah sangat orangnya. Yang tadi pun dia banyak ajar. Dia bagi info lah pasal cara nak buat akok kedut. Kena rapat, tak boleh ada lubang. Macam-macam lah. Kena tutup betul.
kalau tak terjadi kan. Dua biji singgit. Kita beli dah RM5. Makan pun berdua. Payah juga. Dia kata kawasan tempat dia ni, Tanah Merah ni, dia dapat maklumat daripada orang yang hantar telur tu. Dia kata dia seorang je orang muda. Yang lain yang jual semua orang tu, tapi kita tak nampak lah yang lain yang jual lah. Kita banyak-banyak ke Kelantan ni, jumpa dia je satu ni. Kau mungkin tempat lain ada, kita laluan kami ni mungkin tak jumpa kan. Tapi alhamdulillah lah, baguslah dia penjual tadi, dia berada tadi dia sebagai penerus warisan untuk jual lakuk kedua ni. Pakai apa arang tadi kan? Ya. Dia kata kalau orang Kelantan kalau pakai oven ke apa, memanglah cantik, tapi orang tak suka tau. Orang nak pakai arang juga bawa orang berhenti. Nampak macam oven ni ada lah orang beli, tapi kurang lah. Dia rasa macam tu sebulan tau. Telur dia memang dia kata memang kandungan dia telur banyak. Memang telur dia banyak. Lemak. Sedap. Jadi tak tu aja. Jadi dia berbeza dengan yang kita beli yang itu dekat Terengganu tu, dekat Politeknik Sultan Wizan ke apa, dah ada dari situ lah. Dia manis, sedap juga sana. Tapi dia sana yang berada tu pada agak kurang lemak. Yang ni lemak dia banyak. Bukan lemak dia banyak, berlemak tu lah. Lembut. Kena dengan selera saya lah. Jadi tujuan kita, antara tujuan kita yang ke Kelantan ni adalah, antara salah satu menu yang kita nak pergi adalah ni lah, Kuah Kedun. Yang kita dah jumpa, dapat apa? Nasi kerabu. Nasi kerabu memang senang dapat lah. Pagi-pagi ke petang-petang ke dapat nasi dagang. Yang kita tak dapat nasi ulam eh. Nasi ulam mana eh? Memang sekelatan ke? Ya ke? Pasti dah. Tak pasti. Dia kata Tanah Merah Batu 9 ni yang dia. Batu 11. Jadi apa Kedun? Dia kata kalau Google, dia kata dia dapat Lekuk Kedun. Apa betul tu? Nama kedai dia tak tertulis pula, saya lupa nak tanya. Okay. Kita enjoy dia makan, alhamdulillah. Antara tujuan kami ke Kelantan, jarak objektifnya dah tercapai. Saya puas hati sangat. Siap ada pengalaman baru lagi kan, kena homestay berapa Sungai Golok tu. Benar lah seperti apa dia kata lah, saya tak boleh nak cerita. Dia memperbaikkan keselamatan tu kan, kami kan. Itu saja. Nanti kalau ada update apa-apa, kita sambung lagi, okay? Kita terus ke Rantau Abang. Daripada tadi, saya ikut map kan. Dia tulis lalu Lebuh Raya Timur Barat. Jadi saya belok ikut map, ada tiba-tiba dekat map ni tulis stay on Lebuh Raya Timur Barat. Maksudnya saya dah ada dekat Lebuh Raya Timur Barat, tapi saya ingatkan Lebuh Raya macam plus tu. Rupanya mungkin lah, mungkin macam ni. Tengok. Ini semua banyak jalan. Dia kata Lebuh Raya Timur Barat. Sebab tadi ada exit simpang hutan lah, simpang apa tadi itu kan, simpang apa lah, lupa. Agak lain lah, agak memang baru lah. Kata bila dia kata Lebuh Raya, saya bayangkan Lebuh Raya yang biasalah Lebuh Raya kan, highway. Jadi kat sini Lebuh Raya Timur Barat dia macam ni. Kat rantau panjang tadi, buah ni yang berwarna-warni ni memang banyak lah kan. Macam buah air, jambu yang digunakan. Warna kat lah tu. Buah. Dia rasa dia macam kadang-kadang macam apple. Tapi sebenarnya jambu. Warna hijau dan warna pink. Macam ni, satu pack besar ni RM5. RM5 sahaja.
dia ada dua bagi dua perisa. Dia ada macam cicah. Ada gula dengan apa benda ni saya tak tahu. Kicap ke sos ke sos pencicah ke apa tak tahulah. Makanan seterusnya. Makan je trip kita ni. Ini memang alah, ini dekat online pun ada jual. Tapi dia satu paket ni RM10. Dia sayuran yang dikeringkan, dia jadi macam kerepek. Ada sayur, ada pisang, keledek, apa lagi? Bendek kot. Lobak. Okey. Kita nak cuba. Wah, ini rasanya peria ni. Rasa dia? Sedap. Rasa peria? Rasa peria tak hilang kan. Peria yang bukan taste saya. Saya suka peria. Tapi tawau kan. Tawau. Indi pula. Tak suka. Dia macam keropok bayam. Rasa ada iras bendek. Aku rasa lah. Ni keledek rasanya. Keledek. Keledek sedap. Rasa keledek. Memang. Sedap. Dia mana? Keladi kekal sikit lah. Dia potong tebal agaknya. Tapi rasa dia tak lari lah. Memang rasa kekal. Rasa asli keladi. Ini nangka. Nangka lembut eh? Tajam. Rasa dia lemak ke? Rasa dia tak lemak, tak apa, agak tawar. Agak kosong rasa dia. Serata ni masuk siap. Okay, seterusnya kita cuba timun. Habiskan lah. Macam jajan juga. Macam jajan lemau tu. Tapi dia masih rangup. Agak manis sikit. Selamat datang ke Terengganu. Tapi memang sedap. Bukannya sedap lah. Sedap sangat tak ada lah. Boleh terima dan kalau saya makan banyak pun boleh. Okay, seterusnya kita nak cuba pisang. Tapi dia potong tebal. Lepas tu dengan nangka tadi lebih kurang. Nangka lagi sedap. Tapi nangka lagi sedap daripada pisang. Saya suka yang nangka. Terusnya kita cuba ni kot yang terakhir rasanya. Kita cuba lobak. Lobak pun sedap. Maknanya cuma dia pecahan dia tu terancur. Dia macam ada tajam berpanjang-panjang.
Dia nak sokong kau. Dia nak kan? Macam sepeng kayu tu. Tapi sedap. Saya suka nangka. Ha. Nangka dia tak banyak dalam ni. Sebab dia abang punya lah. Nangka sedap. Nangka sedap. Nangka saya bagi 10 per 10. Paling saya suka nangka. Ini apa? Terung. Terung eh? Sedap. Terus sedap. Ngam. Semua macam jajan. Jajan yang buat sedap. Semua sedap lah. Kiranya semua sedap. Tada! Okay, pada korang yang kalau jumpa sayur kering ni, paket ni RM10 je. Boleh cuba. Lepas 3 jam perjalanan, kita dah sampai Kuala Nerus. Sempadan Kuala Nerus. Kita ada lagi sejam 20 minit. InsyaAllah. Kita akan sampai ke Hotel Penyu Cottage. Bandar Dungun. Kawasan ni banyak eh, ada Uncle Baby eh. Oi, sepanjang jalan ada Uncle Baby. Tapi kita nak beli dah sebenarnya. Tapi beli dekat pasar dekat dia jangan. Uncle Baby, baby. Dia anggur ni anggur kecil je, anggur. Dia bukan anggur muda tau. Anggur tu jadi kecil. Sama je rasa anggur. Sama je. Tapi kita dah beli dah. Kita dah beli, dah masukkan dalam balang ni. Dia sama je dengan anggur biasa. Tapi cuma sedap lah. Mana dia kecil lah. Dalam kecil. Dia macam anggur lah. Yang dia jual kat tepi jalan ni, kita tak tahu. Ada kopi Vietnam eh. Nak try kopi Vietnam. Abang untuk anggur baby lagi ya. Kita beli dekat pasar Siti Khadijah itu. Ini bukan bekas dia lah. Ini kita letak dalam ni kan. Boleh kata penuh ni yang eh? Penuh ni tak? Hampir penuh lah. RM5 eh? Tapi jalan ni tak tahu lah berapa. Mungkin lebih murah atau mahal sikit ke macam mana. Kita lepas daripada sempadan Kuala Nerus. Kita lebih kurang 15 minit daripada Sungai Tung. Tu ada anggur baby lagi. Setiap kawasan dia ada benda rare tau. Benda penarik dia. Macam ni dia anggur baby. Ada kawasan tu etok. Kalau dekat Kelantan ni banyak. Memang paling banyak sekali saya jumpa orang jual tu etok lah. Etok salai. Tapi etok sedap. Cuma bagi saya leceh lah makan kan. Sepanjang jalan anggur baby. Banyak-banyak benda kampung lah. Wah, durian ada betul-betul semprex. Yang saya cakap tadi, anggur baby tu daripada 15 minit daripada Sungai Tung menghala ke Terengganu lah. Menghala ke Kuala Terengganu, bukannya ke Kelantan. Kalau dia ada Terengganu tu, kalau lah sini
100km lagi. Dungun 101km, boleh dungun. Kita berhenti jap dekat kawasan rehat. Sangat kecil. Tak ada apa-apa pun kat sini, cuma saja nak berhenti. Okay, lepas ni kita teruskan jalan.